Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Linear Expol. Kali ini kita akan mereview sebuah gerinda variabel dari HNL, tipenya HLG105VS. Waktu saya beli ini sekitar 200.000. Jadi ini yang termurah yang ada di pasaran yang memiliki fitur variabel. Tadi kita udah coba potong untuk idle maksimal ya sekitar 300 watt, waktu memotong sekitar 450 watt ya. Untuk full fitur-fitur resminya mungkin nanti kita akan bahas di video bongkar isinya. Sekarang kita akan coba tes pada watt berapa minimal gerinda ini bisa memotong besi. Ini besi sekitar 8 mm. Langsung aja kita coba dari posisi 2 dulu ya. Mungkin jet. Karena posisi 1 terlalu pelan, cuma bisa untuk mengamplas. Langsung aja bisa dilihat ini berapa watt yang digunakan waktu idle dan waktu dipakai untuk motong. Nggak mampu ternyata ya, kalau untuk posisi 2 makan sekitar 100 watt. Kita coba di posisi speed 3. Ternyata mampu ya, di posisi speed 3 makan sekitar 200-300 watt. Ini sebenarnya bisa menjadi solusi untuk rumah yang listriknya sedikit dan kebetulan rumah dipakai untuk kebutuhan lain, misal setrika atau masak nasi. Kalau posisi full pasti nggak akan bisa ya, kalau listrik 900 pasti jepret. Hanya daripada kita nunggu nasi mateng dulu atau istri selesai nyetrika, kita bisa pakai fitur variabel ini untuk menurunkan watt. Kalau cuman motong, yang penting selesai daripada kita harus nunggu lama. Oke, selanjutnya kita lihat bodinya, lumayan ya, bagus. Dari paket penjualan itu disertakan handle, tutup, terus kunci. Udah itu aja, mata gerinda nggak dapat. Terus gerinda ini sudah saya beli sekitar 2 bulan yang lalu. Cukup bagus ya, sudah saya pakai untuk motong granit satu rumah. Mungkin sekitar 40 meter persegi. Ini bearingnya masih halus, belum ada goyang sama sekali. Putaran juga masih center. Oke, baiklah kalau gitu. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.